Halo, perhentian pertama kita setelah sampai di Cameroon adalah di KHM Strawberry and Jam. Saatnya kita mau makan. Oke. Lokasinya itu sangat nyaman, dan kalau makan siang kalian harus perhatikan karena orangnya sangat ramai. So, do you want? Fun? No. You fun? No. Sosial? No. Ya, ini yang kita order. Strawberry. Nasi lemak strawberry. Ini apa nih? Mie kari udang. Kue tiaw goreng. I want strawberry. Itu sambal mana? Ini sambal. Ini coach dengan strawberry jam dan es krim. Oke, ini sekarang kita ada di KHM Jam and Strawberry. Kita coba nasi lemak strawberry-nya. Bumbunya ya strawberry. Chili. Itu chili-nya ada dua. Chili Billy sama chili strawberry. Oke. Kamu udah belum bisa makan? Ya, ada rasa strawberry chili-nya. Iya, ini mama kasih strawberry. Tapi pedas juga jeli strawberry-nya. Mantap. Sambalnya ada rasa strawberry-nya. Nih, guna ada strawberry-nya. Ini nanti buat Hana aja strawberry-nya. Sekarang kita coba kue tiaw-nya. Ya, jangan tahu situ. Nah. Kue tiaw goreng Penang. Jauh-jauh dari Penang, kue tiaw goreng Penang. Enak juga. Tapi bedanya kue tiawnya agak-agak lebar. Lebih besar. Kayak di Indo kayaknya. Karena sekarang kita coba mie karinya. Ada telurnya, ada udangnya. Dingin-dingin, kita lihat, minum yang, makan yang panas-panas. Kuahnya, meskipun nggak terlalu kental karinya, tapi bikin segar, enak banget. Mantap. Ini harus dicoba nih. Yang ini harus coba. Kalau ke sini harus coba yang mie kari. Ketika pulang, jangan lupa beli jam strawberry-nya ya.